Salam sejahtera, kami dari Kampung Batara Banyuwangi akan membuat tutorial udeng Banyuwangi. Udeng yaitu ikat kepala yang terbuat dari kain yang sudah dibatik dengan bentuk udeng segitiga. Udeng khas Banyuwangi mempunyai model yang digunakan oleh panjak-panjak kesenian atau pemain gamelan. Udeng Banyuwangi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu 1. Udeng Sampadan Nungsep, biasanya dipakai oleh kalangan generasi muda atau lajang. Udeng Sampadan Jejeg biasanya dipakai oleh kalangan yang sudah menikah. Udeng Sampadan Tongkos biasanya dipakai oleh kalangan tua atau sesepuh. Sambatan adalah cara membelit kain udeng ke belakang dan diikat ujung dengan ujung. Sampat sendiri artinya cambuk, dan sampatan artinya cambuk yang membelit. Dengan begitu akan membentuk aksesori yang fresh seperti belangkon Jawa. Udeng khas Banyuwangi juga mempunyai bagian-bagian yang membedakan seperti gunungan, tumpal jejeg, tumpal nungsep, cengger, sambadan, luntas kembar, tongkos, dan punjer. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial udeng dari pertama hingga akhir. Tutorial yang akan dibuat saat ini adalah udeng model sampadan tongkos. Pertama-tama, siapkan kain udeng untuk dilipat. Kemudian, dilipat kecil-kecil hingga ke ujung kain udeng. Cara melipatnya, kedua jemari di ujung itu memasukkan kain yang di atas untuk diletakkan di sebelah bawah. Setelah kain udeng dilipat, kemudian diikatkan di kepala. Ujung kain udeng itu dipegang tepat di depan dahi. Untuk kain yang di sebelah kiri digulung di ibu jari, kemudian diletakkan di atas. Kemudian kain di sebelah kanan akan menindih kain yang sebelah kiri. Kemudian persiapkan, tarik ujung kain yang telah membentuk gambar di pinggir kain udeng agar terlihat rapi. Kemudian bagian belakang itu dipegang dan tarik kembali ujung yang gambar yang sama untuk menyatukan motif, yang sama juga antara gambar motif yang kanan dengan gambar motif yang kiri. Setelah itu, memperbaiki motif yang sebelah kanan yang ada di depan . Hal yang sama juga dilakukan untuk posisi gunungan yang ada di sebelah kiri dan kanan. Pada bagian depan dirapikan, kemudian persiapkan untuk mengikat tali atau ujung kain batik di bagian belakang kepala. Untuk mengikat bagian ujung di belakang kepala itu tidak dipatenkan, tetapi bisa juga nanti ditarik sekaligus sebagai penanda tinggi dan kerendahan dari ujung tali bagian belakang. Ini yang dinamakan tongkos ini. Ini yang disebutkan gunungan. Oke, harus kanan kiri. Ini yang disebut dengan gunungan dan ini tongkosan. Ini punjer. Dan ini juga cengger. Dan ada juga di belakang. Ini disebut dengan luntas kembar. Dan semua ini yang dinamakan dengan Udeng Sampadan Tongkos. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video Nusantara Art Fest. Hari ini kita akan membuat tempat aromaterapi dari clay. Jadi ini bawahnya ada tempat aromaterapi ya, kayak gini. Terus kita masukin seperti ini dari sini. Jadi ada asap yang keluar. Nah ini kita terinspirasi dari Gunung Merapi. Jadi teman-teman tahu nggak Gunung Merapi itu apa? Jadi Gunung Merapi itu adalah gunung yang masih aktif bererupsi secara reguler dari tahun 1548. Nah ini ditemukan di daerah Yogyakarta, lokasinya 28 km dari kota Yogyakarta. Jadi nggak bener-bener di dalam kotanya. Jadi ini Gunung Merapi ini itu ditemukan 1700 meter ketinggiannya 1700 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi kita akan membuat ini dari clay. Clay itu adalah tanah liat. Nah, teman-teman kalau nggak punya tanah liat, teman-teman bisa buat sendiri dari tepung atau play-doh atau lilin. Teman-teman bisa menggunakan tanah liat yang dapat mudah ditemukan dari rumah teman-teman masing-masing. Oke, jadi ini nanti akan kita buat dengan menggunakan berbagai peralatan yang bisa ditemukan. Oke, mari kita cek alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pertama adalah tanah liat, kemudian segelas air. Kita cuma akan butuh sedikit sih. Terus ini adalah alat bantu tanah liatnya untuk merapihkannya. Kalau tidak punya alat ini bisa menggunakan stick ice cream. Kemudian ada tusuk sate atau bisa juga dengan tusuk gigi. Kemudian terakhir rolling pin. Nah rolling pin ini teman-teman bisa pakai untuk menggilas tanah liatnya untuk sebagai agar rata, atau jika tidak punya bisa pakai botol yang di pinggirnya rata. Kemudian kita juga butuh alas kain supaya klaynya tidak menempel pada meja. Mari kita mulai. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah merapihkan meja kerjanya. Jadi kita akan menggunakan alas kainnya ini sebagai alas dari tanah liatnya. Kemudian tanah liatnya ini kan kita ratakan dengan rolling pin, tapi sebelumnya kita akan ratakan dulu dengan tangan kita. Jadi teman-teman bisa berdiri dan menekannya dengan menggunakan belakang dari telapak tangan sini, kemudian ditekan ke bawah. Pastikan buat bentuknya melebar, dan kita akan membuatnya seperti bentuk gunung, yaitu bentuk kerucut. Jadi untuk membuat bentuk yang lebar, kita dapat mengarahkan tangan kita dengan cara mendorong-dorongnya seperti ini. Oke. Jadi kita perlu menggilasnya ke segala arah. Jadi pertama kita melakukannya ke sana, ke depan, membuatnya rata. Kemudian kita putar. Ini kita gilas ke arah sampingnya. Putar lagi. Putar lagi. Jadi kuncinya supaya ratanya bagus penyebaran klaynya, jadi memang harus digulung ke segala arah. Oke, sekarang kita udah punya bentuk seperti ini, cukup lebar, lebih lebar dari tangan aku. Kemudian kita bisa sama rolling pinnya. Nah, kita akan pakai si tusuk sate atau tusuk gigi. Kemudian kita akan menggambar. Jadi kita gambar dulu polanya di atas lapisan tanah liat ini. Jadi kita gambar kayak setengah lingkaran seperti ini. Jadi kita gambar setengah lingkaran dulu. Jadi ini kita kayak kasih tanda aja, jadi kayak diseset sedikit gitu. Nanti kalau salah tinggal dihapus. Jadi kalau kayak gambar aku masih kurang sempurna, jangan takut salah, tinggal dihapus aja. Besok kita lakukan lagi. Jadi pegang si fungsinya si tusuk gigi atau tusuk sate ini adalah seperti pensil. Nanti kita juga fungsikan ini untuk alat memotong. Gitu. Nah, karena kita mau bikin kerucutnya bentuk gunung berapinya ada bolongan di atasnya, kita ambil dulu tengahnya, kira-kira di sini kita potong sedikit di sini supaya bolong. Ini mungkin, maaf agak berantakan gambarnya, tapi kalau untuk clay nggak masalah-salah, nanti kalau sudah dibangun baru kita bisa perbaiki. Jadi jangan takut salah dan jangan takut berantakan. Nah, kemungkinannya kita nggak akan pakai keseluruhannya, takutnya kelebaran, jadi mungkin kita akan potong sedikit ya, segini mungkin sekitar berapa nih, 30 derajat kira-kira, nggak usah pakai busur, kira-kira segini. Nanti kita cuma akan pakai segini, dihapus aja. Ini juga dihapus. Jadi bentuknya kayak gini, kayak kipas. Kita bikin bentuk kayak kipas, kemudian kita potong. Jadi potongnya caranya ditusukin. Aku biasanya mulainya dari sudut, kemudian tinggal ditarik ngikutin garisnya, pelan-pelan aja. pastiin garisnya si apa ini namanya tusuknya itu 90 derajat ke kainnya, ke meja, jadi garisnya nggak miring-miring. Oke, kalau udah kita lepasin pelan-pelan seperti ini. Oke, sudah jadi bentuk seperti ini. Nah, ini tanah liatnya jangan dibuang, kita squeeze. Kita akan pakai lagi ini untuk bikin alas dari si kerucutnya ini. Jadi caranya di squeeze jadi panjang, lipat berkali-kali sampai kita nggak dengar lagi ada bunyi pop di clay-nya. Jadi jangan sampai kita kumpulin udara gitu di dalamnya. Kemudian kalau udah kita bentuk jadi bola supaya dia nggak cepat kering. Setelah itu kita bisa simpan karena kita ini akan pakai lagi, jadi bisa disimpan ditutup pakai kain aja. Kalau misalnya kita akan pakainya lama, bisa disimpan dalam plastik. Cuma untuk mastiin ini clay-nya tidak kering kena angin. Kalau sudah jadi ini kita udah siapkan, kita rapikan dulu. Ini kan tadi bekas potongnya seperti ini, jadi cuma dirapihin aja bagian yang agak sedikit berantakan. Kalau misalnya udah agak kering banget, kita bisa pakai sedikit air, sedikit aja di ujung jari, jadi ini dibasahin sedikit terus dirapihin. Cuma untuk menghilangkan bagian yang kasar-kasar. Oke, kalau udah, kita mau angkat ini dari si kainnya. Jadi kita nggak boleh ngangkat clay-nya dari kainnya langsung, nanti dia akan membengkok. Jadi kita lakukan sebaliknya. Jadi ini kita balik dulu, tahan pakai jari, telapak tangan, terus kita tarik kainnya seperti ini. Kemudian kita udah dapat baliknya. Nah, kita setelah sudah bentuk seperti ini, kita akan kita akan bangun dia. Jadi ini kan untuk dasarnya bagian yang lebar seperti rok ini, terus kita gulung pelan-pelan seperti ini. Nah, sudah seperti kerucut kan, pelan-pelan. Nih, kerucutku ternyata ujungnya terlalu kecil, jadi nanti kita akan rapihin, kita buka lagi. Nah, ini sekarang kita akan belajar cara nempelnya. Oke, ini. Oke, sekarang kita akan belajar cara untuk menempelkan si sisi yang ini yang terpisah. Jadi kalau udah ditempel nanti dia akan jadi satu kerucut yang oke. Jadi ini di bagian yang tebal seperti ini, kita akan ambil tusuk giginya, kemudian kita akan beri goresan seperti ini, beri goresan yang banyak. Kalau kurang padat, dirasa kurang padat, bisa dibentuk cross seperti ini. Jadi pastikan garisnya banyak, padat. Jadi ini untuk memastikan si clay-nya menempel dengan baik. Oke, kemudian bagian ini juga. Jadi trik untuk menempel clay adalah untuk menggores-gores clay-nya di bagian dua sisi yang mau ditempelkan. Seperti ini. Ini kalau udah, kita ambil air, terus kita kasih air sedikit-sedikit aja. Jadi kayak ditap-tap gini. Jangan sampai garisnya hilang. Kalau teman-teman oles-oles garisnya hilang, jangan khawatir, kita hanya perlu menggores-goresnya lagi. Oke, jadi pastikan si clay-nya ini warnanya jadi berubah gitu, jadi agak lebih muda dibandingkan warna sekitarnya. Kemudian kita akan tempel. Cara tempelnya pelan-pelan aja, jadi kita gabungin gini pakai jempol, hop, pelan-pelan, kayak sedikit ngejahit ya. Oh, kayak ini narik resleting. Pelan-pelan, terus ini kita rapikan. Nah, untuk memastikan dia tempelannya sudah oke, kita lihat baliknya. Terus kita kasih sedikit pinch, jadi kayak digabungin gitu. pakai jempol sama jari kita. Boleh dibalik-balik. Gitu. Pasti dia nempel lagi. Jadi ini berkali-kali dilakukan untuk memastikan menempelnya baik. Tuh. Sampai dia nempel. Nah, kalau mau buat si sambungannya terlihat bagus, maksudnya seamless, tidak ada sambungannya, kita dapat mengambil si alat ini, kayu ini, atau stick ice cream kalau teman-teman tidak punya. Jadi kita akan pakai ini untuk mengoles. Jadi kayak mengoles apa namanya, butter ya, mentega, margarin, apapun tuh, supaya dianya rata. Udah kelihatan kan lebih rata. Teman-teman juga bisa gunakan ini untuk ngerapihin bagian lainnya. Habis itu untuk bagian lainnya kita bisa rapikan dengan jari. Dicek apakah ada retakan. Oh, aku punya retakan di sini. Kalau punya, jadi kita sambungin dulu. Oke, ini bukan retakan sih, lebih ke oh tadi garis yang kita gambar. Jadi ini tutup juga pakai si stick ice creamnya gini. Jadi untuk ini fungsinya, misalnya ada retakan, ditemuin retakan di situ, kita isi lagi retakannya dengan clay-nya. Jadi kalau udah seperti ini, kita cuma perlu rapihin aja. Nah, gampang kan bikin kayak gini? Nah, kalau udah, nah ini kan nanti untuk si tempat aromaterapi itu, kita bikin alasnya untuk naruh si aromaterapinya. Aku udah selesai ngerapihin si bentuk kerucutnya, kita bisa pinggirin dulu ke bagian yang tidak akan terkena area kerja kita nanti, si ini. Kemudian kita ambil clay-nya yang tadi sisanya. Kemudian kita akan lakukan langkah yang sama, yang awal. Jadi kita tekan-tekan dan kita kasih, maksudnya aku akan roll dengan rolling pin. Jadi video ini akan aku fast forward. Oke, kalau udah jadi kayak gini, kemudian kita akan ukur bawahnya, ukuran lingkaran bawahnya ini, tinggal ditaruh kayak gini. Terus kita pakai lagi sininya, tandain. Tandain pelan-pelan aja, jadi kayak tadi ngegambar. Seperti ini. Teman-teman bisa bikinnya sangat dekat sama garis luarnya, atau bisa juga agak sedikit lebih lebar untuk mastiin ininya nanti nggak oglek-oglek garis yang luar tadi. Kalau udah kita potong. Udah, angkat. Kemudian squeeze lagi. Jadi untuk clay yang tidak terpakai, kita harus selalu squeeze dan simpan dalam bentuk bola atau bentuk kotak, dan simpan di dalam plastik. Ini aku punya plastik ini, kita simpan di dalamnya, pastiin dia tetap rapat. Teman-teman bisa simpan di tempat yang tidak terkena matahari biar dia tidak cepat kering. Kemudian kita akan ambil lagi airnya, rapikan lagi pinggirnya. Ini cuma akan jadi alas, jadi kita tidak akan melakukan apapun untuk alasnya. Oh, kecuali untuk tempat si pengharum ruangannya, incense, apa, dupa ya, tempat aromaterapi. Oke. Jadi kalau udah ini, kita akan bikin sedikit tempat, apa ya namanya, kayak gundukan gitu untuk naruh si aromaterapinya gitu kayak gini. Jadi ada tempat untuk berdirinya, kan kalau kayak gini doang dia bisa goyang-goyang. Jadi kita mau taruh, jadi ada tempatnya gitu gundukan supaya dia bisa berdiri. Oke. Sekarang kita bisa ambil sedikit aja clay, cuma segini, terus kita akan bikin bentuk segitiga, natar segitiga, segitiga lagi. Jadi sedikit aja segini, kita buat bulat. Ini gampang banget bikinnya, jadi cuma diginiin. Gak usah sempurna-sempurna banget bentuk bulatnya. Iya. Terus kita akan roll di satu sisi, jadi kita rollnya di meja kayu ya. Terus aku cuma pakai satu jari atau dua jari. Terus rollnya di satu sisi aja, diginiin. Nanti dia akan mengecil di bagian, di satu bagian, kayak gini. Terus kita bisa pinch-pinch, cubit-cubit sedikit. Nah, bawahnya kan bulat nih, tekan-tekan aja sampai cukup rata kayak gini. Bentuknya kayak coklat itu tuh yang segitiga, tinggal dirapikan. Kemudian kita akan menempelkan ini ke alasnya di tengah-tengah. Jadi teman-teman masih ingat kan cara nempelnya? Digores-gores. Oke, ini udah jadi, udah sedikit rapi bentuk gunung di tengahnya ini. Kemudian kita akan beri bolongan di tengahnya dengan menggunakan si ujung dari tusuk giginya. Gini, jadi kita akan kasih bolongan gigi di tengahnya. Supaya untuk memastikan nanti si aromaterapinya bisa masuk. Gitu. Hati-hati jangan sampai tembus. Gak apa juga sih kalau tembus. Terus habis itu kita gedein sedikit lingkarannya. Kalau takut pecah, goyang-goyang, pegang pakai jarinya. Tuh, pastiin lingkarannya membesar. Kalau udah kita rapiin, boleh kasih air sedikit. Jadi kita buka lubangnya. Nipis. Oke. Oh, ternyata sudah besar. Oke, ups, hati-hati. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masukin ini. Taruh ininya di tempatnya. jadi deh. Nah, nanti kita tinggal pasang si incense-nya, ya andaikan aja ini si dupanya, kita masukin kayak gini. Oke, masukin pelan-pelan dari atas. Cukup. Seperti ini. Tada! Sudah jadi. Terima kasih telah menonton video ini. Halo teman-teman, kali ini kami dari Ganara Art akan mengajak kalian untuk membuat tempat pensil berhias wayang gunungan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah alat tulis seperti pensil atau spidol, cutter, gunting, selotip kertas, lem, penggaris, dan alat lukis yaitu palet, tisu, kuas, air untuk mencuci kuas, dan cat akrilik atau cat poster, dan juga bisa ditambahkan dengan krayon untuk menghiasnya nanti. Kemudian komponen utamanya adalah kardus dan karton. Kardus ini akan kita gunakan untuk membuat tempat pensilnya tersendiri, jadi bisa menggunakan yang sudah ada, menyesuaikan ukuran yang sudah ada, atau kardus besar yang nantinya akan kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Dan kemudian karton akan digunakan untuk menggambar gunungan nantinya. Jadi bisa, kali ini saya menggunakan karton bekas sereal atau bisa menggunakan karton lainnya yang tersedia di rumah. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tempat pensilnya terlebih dahulu. Ukuran yang saya gunakan adalah seperti ini, dengan tinggi 9,5 cm dan lebar 7 cm, dan kurang lebih akan seperti ini. Jika tidak mempunyai kardus dengan ukuran yang diinginkan, bisa membuat dengan pola seperti ini. Jadi lebar keseluruhan yang dibutuhkan adalah 13 cm dan panjang keseluruhan yang dibutuhkan adalah 30 cm. Dan pada bagian di bawah ini adalah untuk bagian alas, dan ada yang diberikan titik-titik, itu bisa digunting terlebih dahulu. Jadi bagian bawah ini digunting terlebih dahulu, dan bagian ini adalah yang akan dilipat nantinya. Di sini ada bagian sayap untuk mempermudah proses perekatan antar bagian nantinya. Kurang lebih hasil polanya akan seperti ini. Dan jika tidak mempunyai kardus dengan lebar seperti ini, tidak sebesar ini, bisa dibuat perbagian satu-satu. Jadi ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Dan kemudian nantinya akan direkatkan dengan menggunakan lem atau selotip kertas. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah harus merekatkan terlebih dahulu bagian ini. Disarankan menggunakan lem bening atau lem tembak jika ada. Jadi pada bagian bawah ini sudah terpisah. Seperti ini, dan nantinya akan direkatkan pada bagian sayap. Jadi bisa diberikan lem terlebih dahulu. Kemudian jika menggunakan lem bening harus ditahan dengan erat dan dibiarkan dia sampai kering. Kemudian pada bagian alas bisa dilem atau menggunakan selotip kertas. Jadi jika ingin menggunakan selotip pada bagian luar, ingin direkatkan pada bagian sini dan bagian sini, disarankan menggunakan selotip kertas karena supaya bisa tetap tertutupi dengan cat nantinya. Bisa seperti ini. Kemudian jika sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya adalah mencat tempat pensil. Bisa dicat dengan satu warna atau mungkin nantinya akan dihias dengan cat atau krayon. Dan pastikan jika ingin merekatkan kardus dengan selotip, menggunakan selotip kertas agar cat dapat meresap. Langkah kedua yang akan kita lakukan setelah membuat tempat pensilnya adalah membuat gunungannya. Kali ini yang kita gunakan adalah karton bekas sereal. Saya sudah membagi dua karton sereal ini karena akan membuat dua gunungan dengan ukuran tinggi 15 cm dan lebarnya 13,3 cm. Ukuran bisa disesuaikan sesuai selera dan nantinya kedua gunungan nanti akan ditempelkan berseberangan pada dua sisi tempat pensil. Bisa digambar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan spidol agar terlihat lebih jelas. Dan jika tidak yakin bisa menggunakan pensil terlebih dahulu. Polanya kurang lebih seperti ini, dan di sini sudah saya gambar tadinya dengan menggunakan pensil. Nantinya akan saya tebalkan pola gunungan dasar. Dan kemudian bisa dibuat garis bantu di tengah karena pada gunungan polanya biasanya simetris, kanan kiri mirroring sama komponennya. Bisa dibuat garis tengah dan kemudian biasanya pada gunungan ada komponen utama di bagian tengah, jadi bisa disisakan space khusus, bisa lingkaran atau bentuk lainnya. Kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Kemudian langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah mewarnai gunungan ini. Kali ini warna-warna yang digunakan adalah seperti ini. Ada warna putih, ada warna coklat, jika tidak ada bisa dibuat dengan pencampuran merah, kuning, dan biru. Kemudian ada warna peach, dibuat dengan warna merah, kuning, dan putih. Warna oranye, merah dan kuning. Dan warna toska, bisa didapatkan dengan pencampuran warna biru muda dan kuning dengan campuran birunya lebih banyak. Bisa disiapkan air dan tisunya terlebih dahulu karena kita menggunakan cat akrilik, jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak air. Air hanya dibutuhkan untuk mencuci kuas nantinya. Bisa menggunakan berbagai macam ukuran kuas sesuai keinginan. Selain menggunakan cat akrilik, nantinya proses pewarnaan, proses penghiasan pada gunungan dapat dilakukan ditambahkan dengan media lainnya seperti krayon atau drawing pen. Setelah kering, jadi tidak terbatas dengan menggunakan akrilik saja. Dan jika ingin memulai bagian lainnya, di sekitar bagian yang telah diwarnai, mohon dicek terlebih dahulu apakah sudah kering. Jika belum, bisa mewarnai bagian lain terlebih dahulu supaya warna tersebut dapat kering dan tidak tercampur. Jika sudah selesai diwarnai, hasilnya akan seperti ini. Jadi masih ada unsur krayonnya dan unsur akriliknya. Bisa dilihat perbedaan teksturnya. Kemudian jika sudah selesai, dapat langsung ditempelkan pada tempat pensil. Bisa menggunakan lem bening. atau double tape atau lem tembak. Bisa ditaruh lemnya di semua bagian tempat pensil. Kemudian dieratkan terlebih dahulu. Selesai, hasilnya akan seperti ini. Namaku Miss Ai. Hari ini kita akan membuat kreasi kalung manik khas Kalimantan dengan manik dari isi lem tembak. Peralatan yang dibutuhkan: kertas HVS, alas plastik tahan panas, lem tembak dan isinya, kuteks warna cerah. Di sini aku pakai warna oranye, putih, kuning, merah muda dan biru toska. Gunting, pensil dan brush, minyak goreng atau vaselin, dan tali kalung. Pertama-tama kita buat sketsa pola kalungnya. Di sini aku pakai pensil, buat bentuk lingkaran kecil, lalu bentuk persegi di luarnya, tarik garis diagonal silang dalam persegi, lalu buat pola seperti kembang empat mahkota seperti ini. Bentuknya mirip seperti huruf X. Lalu pada tengah helai mahkotanya berikan putik seperti huruf Y. Tebalkan dengan marker agar sketsa terlihat lebih jelas. Kemudian gunting kertas mengikuti ukuran pola seperti ini. Tempelkan kertas sketsa pada alas plastik. Di sini aku rekatkan selotip agar sketsa diam di tempat dan tidak berpindah-pindah posisi. Gunting pinggiran alas plastik seperti ini agar lebih mudah menyalin bagian lem tembak. Siapkan pelumas. Di sini aku pakai minyak goreng. Teman-teman dapat menggunakan vaselin juga. Lalu oleskan pada permukaan alas plastik, terutama pada seluruh bagian yang bersketsa, agar lem tembak dapat dilepas dengan mudah. Selanjutnya, berikan lem tembak pada seluruh bagian sketsa. Berikan lem dasar secara merata agar bagian kalung memiliki ketebalan sehingga tidak rapuh dan tidak mudah patah. Berikan lem mengikuti pola seperti ini. Lanjutkan hingga seluruh bagian pola tertutup dengan lem. Kemudian tumpuk dengan lem yang dibentuk seperti manik, yaitu bulat, dengan sekali pump. Jika sudah terbentuk, lalu tekan sedikit pada bagian sisanya, putar lem tembak, dan angkat dengan cepat. Lakukan teknik ini satu persatu dan disusun seperti manik-manik. Sebisa mungkin tunggu satu manik hingga setengah kering terlebih dahulu, baru kemudian dibuat manik di sebelahnya. Dapat juga lakukan proses ini di depan kipas angin untuk mempercepat pengeringan lem. Suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan terkenal dengan budayanya yang unik dan menarik, terutama tradisi adat manik-manik khas suku Dayak yang sering dijadikan aksesoris oleh-oleh khas Kalimantan. Berdasarkan catatan, manik-manik memang dibuat dari aneka bahan yang banyak dikenal seperti dari batu-batuan, kaca, keramik, logam, kerang, tulang, gading, kayu, getah kayu, biji-bijian, merjan, dan bahan lainnya. Sambil menunggu kering, buat manik-manik ekstra dengan ukuran lebih besar seperti ini. Jangan lupa lapisi alas dengan minyak. Di sini aku membuat sekitar 22 butir. Jika sudah kering, dapat langsung dilepaskan dari alas. Jika liontin kalung sudah kering, lepaskan perlahan dari alas. Di sini aku congkel pelan-pelan dengan kuku. Teman-teman dapat menggunakan benda pipih, lakukan perlahan agar liontinnya tidak patah. Jika sudah, bersihkan serat lem yang seperti sarang laba-laba, maupun bentuk yang tidak rata hingga bentuk liontin terbentuk sempurna seperti ini. Selanjutnya proses mewarnai. Di sini aku menggunakan kuteks kuku warna merah terlebih dahulu, lalu warna merah diberikan pada area mahkota besar, lalu pada bagian seberangnya, kemudian warna putih dan bagian seberangnya. Manik-manik dari suku Dayak umumnya berwarna kontras atau terang seperti merah, kuning, hijau, putih, dan hitam. Karena menurut suku Dayak, warna-warna terang ini dianggap sebagai lambang keharmonisan. Dan putih kecil diberikan warna kuning dan oranye. Untuk warna yang masih transparan, dapat dilapis ulang jika kuteks sudah kering. Jangan lupa beri warna pada manik-manik ekstra. Untuk mempermudah, aku tempel pada selotip seperti ini. Lalu berikan warna dengan kuteks biru toska 6 buah, merah muda 5 buah, oranye 4 buah, kuning 6 buah, atau warna dapat kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Siapkan tali kalung seukuran leher hingga dada kalian, lalu gunting. Tempelkan tali kalung pada bagian belakang dengan menggunakan lem tembak. Tempel pada mahkota kuning dan merah muda. Agar lem semakin rekat dan aman, berikan lapisan pada bagian luarnya. Selanjutnya, gunting tali sisa sebagai rumbai dengan bagian tengah lebih panjang. Namun secara keseluruhan, tali-tali ini akan sama rata jika sudah ditempel. Berikan lem pada bagian bawah liontin untuk rumbai, lalu tempelkan tali rumbai. Berikan lapisan juga agar lem rekat, samakan ukuran tali. Tempelkan manik-manik ekstra pada bagian rumbai, tempel satu buah manik besar di tengah seperti ini, dan manik-manik kecil di atasnya. Warna dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan. Di sini aku pakai kombinasi warna merah muda, lalu di atasnya warna orange, dan di atasnya lagi manik warna kuning atau warna biru toska. Jangan lupa tambahkan 3 buah manik di bagian tali kalung seperti ini. Aku menggunakan warna kuning, merah muda, dan kuning lagi. Dan kreasi kalung manik khas Kalimantanmu selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali.